Assalamualaikum. Malu hidup semua dan lu balik lagi di channel channel yang ada di video kali ini. Gua akan review kekuatan arena gua lagi dan gua udah nge-build ya. Di sini udah di-build akunnya, teman-teman. Jadi udah gua pakai si Julius Nokromentor sama gua akan pakai nih si Noelle, teman-teman. Walaupun Noelle-nya belum bintang, ya nggak semaksimal si Julius ya bintangnya. Cuman ini udah paling mantepnya, teman-temannya. Di sini gearnya udah di set juga, cuy, full LR ya. Di sini gue mainin Magic Attack tuh, 17k Magic Attack. Sama kemarin gue dibully ya, gara-gara gue pakai Julius build attack ya, padahal sakit kok. Dan di sini gue masih pakai attack, di situ attack biasa bukan magic ya. Bukan magic dan udah full LR, cuman masih belum jadi satu set aja, teman-teman. Di situ attack Julius gue 22k total ya, dari buff equip 18k, teman-teman. Jadi ini attack, ini magical attack-nya di sini, di si Noelle, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung testing ya. Nih, lu kenapa sih gue cuman pakai Julius yang buildnya build attack aja kalian pada kayak aneh, coba. Padahal sakit banget loh, padahal broken, guys. Nih, coba testing lawan 175 ya. Wow, kita ngadu biru kah? Dia biru, gue biru. Tapi gue ada merah, cuy, Noel. Oh, boleh, boleh, gasken. Gasken. Gue ada Noel soalnya. Aduh, Noelnya ganti gak ya? Kemarin gue gak pakai ini soalnya nih, iseng-isengan, cuy. Gak pakai Lotus kemarin, guys. Aduh, ini kagak bisa. Penyerang dulu, penyerang. Noel dulu apa gimana nih? Mau testing Noel kah? Kalau testing Noel paling begini, tapi si defense si Marsnya nggak aktif nanti itunya ya, hubungannya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, testing aja. CP, kalau CP pakai ini berapa sih? Oh kan CP-nya lebih gede pakai Noel, cowo. Emang di build-nya Noel gila-gilaan sih. Simpan, udah nggak apa-apa ya. Oh, aduh, Akbar. Dia nggak aktif, tapi yang penting gua akan testing, teman-teman. Dia pakai Lotus Mars aktif, teman-teman. Gaskan ya. Kita gaskan nih. Nih, lihat nih, guys. Sakit, cok. Julius sakit banget. Teman-teman, seriusan deh. Gua nggak bohong, teman-teman ya. Julius build attack juga sakit banget, cuy. Ini sih pilih sih mau Noel apa mau si Julius sih. Cuman gue pengen karena dia pakai biru ya. Di situ aduh, harusnya gua nggak pakai Noel lah. PA Noel di situ kena nerf kocak lawan biru. Ya udahlah, gua Julius aja. Salah gua kira biru merah ngebantai biru, salah gua. Merah tuh bantai hijau. Kita pilih siapa nih? Charmy ya. Pilih Charmy deh. Dor, lihat. Gak main-main loh. Kenapa build attack saya lagi sakit, guys? Semoga time stop ya. Aduh, debuff immunity. Lihat lotusnya, lihat. Meninggal, guys. Waduh, dia milih Rades gue ya. Lihat, cuy. Lihat, guys. Jadi apa salahnya Julius build attack? Sakit banget, bro. Tuh. Perhatikan. Ya. Ini meta 2024. Gue jedodin lo. Meta 2024. Julius buildnya build attack. Udah gak zaman build magic tuh. Lihat, sakit banget, bre. Kasih barrier. Sebenarnya udah menang sih ini. Lama-lamain aja kasih barrier ya. Udah sakit, udah bagus banget, bre. Tuh, reduce defense. Udah GG banget, teman-teman. Julius build attack tuh, bukannya gua nggak pengen build magic ya. Nggak dapet teman-teman equipmentnya. Kalau dapet pun pasti dipakai magic kok. Gue juga tahu kok magic lebih sakit buat si Julius. Cuman untuk saat ini karena ada dua tipe magic DPS kan, ada si Noel, ada si Julius. Jadi Julius di build attack juga sakit banget kok. Jadi nggak masalah, teman-teman. Karena sistem bukan sistem, karena gue kan ngegeser si Asta. Yang sebelumnya kan gue pakai Asta carry kan, pakai build Asta attack. Nah, dibanding gak kepake nih build Astanya, taruh aja di Julius juga masuk kok. Sakit-sakit juga masuk kok, dapet sakitnya, teman-teman. Coba testing lawan 182 ya. Wih, siapa itu dia? Julius. Oh, ininya Noel. Ininya Noel apa ininya si Julius ya? Apa namanya? Duh, supportnya anjir. Keren tuh si Faltos sama Finral, teman-teman. Itu tuh lagi boom tuh. Gua kurang inget deh. Kalau gak salah itu tuh yang nge-support si Noel apa nge-support Julius ya. Noel kalau gak salah deh. Nge-support si Noel biar lebih broken lagi si Noel lah, cuy.
Wih man, anjir kalah speed bre. Apa sih efek dia sebenarnya? Oh buff, oh increase speed all. Anjir, OP ya? Itu apa? OP guys, increase speed all cu. Anjir Julius dia jalan duluan guys. Lebih bagus itu apa William sih? William gua aja kalah jalannya cu. Anjir mati, lihat Noel gua. Lihat gak? Noel gua mati bro. Langsung. No debat anjir. Langsung meninggoy guys. Bunuh Noel dia dah. Bisa gak ya? Kebunuh gak ya? Lihat tuh bre, 186.000. Kurang sakit apa? Time stop loh. Nice, 2 time stop, cakep. Apa dia efeknya? Increase attack juga. Bagusan William apa Vindral sih? Kayaknya Vindral broken deh guys. Aduh, Radius gue mau mati lagi. Aduh, bisa mati bre. Kayaknya Vindral broken deh. Dia bab speednya all loh. Kalau William kan seorang ya. Dia langsung all in loh anjir. Bagus banget ya. Aktifin Immortal Julius kali ya. Dor, Immortal loh. Nah kan dia Immortal tuh. Aduh jangan time stop please. Anjir mati cok. Oke kalem. Sama-sama udah emo ya. Sama-sama udah emo guys. Anjir dia jalan lagi bre. Aduh. Berubah lu Julius. Oh nice. Julius dia berubah. Alhamdulillah. Bunuh Vindral. Nice mati. Nice. Julius berubah lagi loh. Aduh gak transform lagi. Aduh mati cok. Aduh anjir takut gue guys. Kalem guys. Time stop gak ya. Please. Aduh udah ada buff immunity cok. Anjir. Wah gila itu keren sih. Wah anjir. Wah. GG webret cuy, aduh. Wah ini keren cuy, sumpah Vindral Valtos guys. Gila langsung mati lu gua. Noel gua langsung mati guys sekali turun sama dia cuy. Ini siapa? Noel, Vindral tapi gak pakai Valtos. Valtosnya diganti Lotus, coba ya. Sebenernya Vindral nih apa kekuatan Vindral ya. Coba gua buang Noel deh, gua jadi kayak Parno deh pakai Noel deh. Pakai Lotus. Kita taruh Lotus ya. Oke. Udah cukup, udah lumayan oke. Sebenarnya secara CP sih bagusan pakai Noel ya. Lebih tinggi CP-nya cuy. Soalnya lebih bagus equipment-nya di build-nya guys. Tapi gak apa-apa. Tadi Noel kayak langsung sekali turun meninggal berarti agak sedikit lemah ya. Bintangnya juga bintang 0 sih, wajar lah ya. Bintang 0 guys. Jadi ini all in Julius ya. Sumpah Julius ini emang rese. Coba ini kalau kayak gini tuh ngincer siapa ya? Ngincer Noel aja kali ya. Ngincer Noel deh. Mati ke lu Noel. Dor! Langsung meninggal. Bisa lagi. Please time stop. Nice. Kebuka immortal Julius. Lah, Julius dia enggak immortal. Belum bintang 2 Juliusnya, guys. Udah sih ini gua untung gede sih. Ini gua menang, Cok. Alhamdulillah, guys. Julius dia enggak bintang 2, Cok. Makanya enggak immortal. Aman ini mah. Udah menang, guys. Menang. Sakit banget Julius, parah cok. Parah guys, mati lu. Tembak deh Julius. Dor. Langsung meninggal teman-teman. Broken ya. Ini Noel sih tinggal nge-build Noel ini sih. Tapi naikin bintang Noel agak susah guys. Soalnya kemarin materialnya di all in ke Julius ya. Ya lebih worth it sih. Lebih worth it Julius sih. Cuman sumpah nih ngelawan ini tuh sebenarnya ngebunuh siapa dulu ya. Gue kalah speed sih. Noel dia jalan duluan guys masalahnya guys. Ini Bang Jin gigi banget. Sumpah bingung gue anjir lawannya. Ini siapa nih? Malevolent. Siapa? Hysteria Malevolent. Julius Charmin Noel. Cobain deh ya. Julius Charmin Noel. Boleh. Gue pakai Noel jangan ya. Julius Mars Noel. Boleh deh coba gaskin deh jangan pakai Noel deh. Sumpah nih dia enggak main speed harusnya tadi bawa Noel aja kan ini dia enggak main speed ya. Aman gue bre. Bunuh Noel dia pun bisa. Oke, kalem. Sumpah kayaknya bagusan Vindral cuy dibanding William dah. Vindral anjir all in cuy, attack speednya kambing gigi banget anjir.
Dor, 191.000. Bayangkan pemirsa, itu sakit banget, guys. Time stop please. Lihat Juliusnya langsung immortal loh. Broken kan? Sakit, coy. Ini build attack juga enggak kaleng-kaleng, guys. Damage-nya, guys. 12.000. Inception. Oke, mantap. Oke, yang penting enggak ngidupin orang dah. Yang penting enggak kayak Mimosa dah. Mimosa ngidupin orang gua pusing, cuy. Harus diincer dulu Mimosanya, kampret. Incer Julius siapa tau taunting. Taunting lu. Lah, kagak ada efek taunting. Dia nyerang siapa nih? Aduh, sakit banget lagi. Kena stun ya. Kampretos, cok. Dor, 8.000 doang. Emang ini all in Julius. Emang all in Julius anjir gua. Gua kagak ada DPS lagi, cok. Ini 3 orang tanker dan support doang, mati lu. Cepet. Aduh, setik lagi. Aduh, di healing dong. Ah, di healing lagi. Sedikit lagi padahal Juliusnya, bre. Nggak ada skill, cuy. Cuma basic. Oke. Kita naikin lagi. Kita increase lagi attack-nya. Please. Gue cepret mati lu. Slepeo, mampui. 77k. Teman-teman, sakit banget nggak sih, bro? Udah, ini endgame sih. Menang. Jadi nggak masalah, guys. Ya, Julius build attack tuh emang meta 2024. Lagi meta, bro. Meta Julius 2024 sekarang metanya full attack, guys. Buildnya magicnya kasih Noel aja, teman-teman. Nanti kalau udah dapat build magic baru nanti di build magic juga kok. Ya emang maksimalnya di build magic sih. Cuman ya namanya juga ala kadar, guys. Equip seadanya kan. Jadi ya udahlah ya. Nah, ini mati nih. Ini harusnya mati nih, kena ulti nih. Lihat, bro. 95k. Lihat 72k loh. Ya, sakit banget, bro. Julius attack meta 2024. Gah!